wajib menanggung nafkah isterinya sewaktu tempoh iddah, ataupun suami diwajibkan ataupun dikeluarkan hukum perintah oleh mahkamah untuk membayar seperti muta'ah, sagu hati perceraian, ataupun yang berkaitan dengan harta sepencarian. Berbeza dengan anak, jikalau berlaku perceraian suami isteri, suami itu dipanggil sebagai bekas suami, isteri dipanggil sebagai bekas isteri ataupun janda dan sebagainya. Tapi kalau anak, si ayah itu tidak akan memanggil anaknya sebagai bekas anaknya. Dia tetap anaknya, darah dagingnya, walaupun dia telah bercerai dengan perempuan yang melahirkan anaknya. Maka begitulah juga si ibu yang melahirkan anak itu, tidak ada istilah bekas anak di antara satu sama lain. Tiga pihak ini, si suami yang menceraikan atau bercerai dengan isterinya, si isteri dan si anak itu. Maka ada triangle, kan, segi tiga di antara ketiga-tiga pihak. Maka apa yang sering berlaku ialah, walaupun telah berlaku perceraian sekian lama, beberapa tahun, malah ada yang lebih 10 tahun, belasan tahun, tetapi masih lagi perlu berulang alik ke mahkamah atau berulang alik ke rumah pihak yang terlibat kerana urusan nafkah anak-anak yang terlibat. Maka pada petang ini, alhamdulillah, Zun Kuliah dengan pasukannya berusaha untuk memberikan kefahaman, membawakan perbincangan ini untuk memberikan kefahaman kepada kita semua berkaitan dengan isu-isu yang berkaitan dengan nafkah anak walaupun telah berlaku perceraian di antara ayah dan ibu. Sahabat-sahabat sekalian, yang pertamanya saya ingin bawakan sejauh manakah perbelanjaan anak itu perlu ditanggung oleh orang yang berkewajipan memberikan nafkah. Kebiasaannya kita sebut si ayah, kan? Sejauh manakah si ayah ini wajib untuk menanggung nafkah anaknya, sama ada masih lagi bersama dengan isterinya, yakni ibu kepada anak-anaknya, ataupun telah bercerai. Maka para fuqaha membahagikan kepada beberapa keadaan yang perlu kita faham. Ada ketikanya si ayah ini berkewajipan untuk menanggung nafkah anaknya, dan ada keadaan yang lain di mana si ayah ini tidak lagi wajib untuk menanggung nafkah anaknya. Contoh, kita melihat kepada umur si anak, kan? Sebelum anak itu baligh, dan selepas anak itu baligh. Jadi sampai tahap umur berapakah? Atau adakah sehingga dia tamat belajar dan mendapat pekerjaan? Itu antara beberapa isu yang sering kali dibahaskan oleh para ulama di dalam tulisan mereka ataupun literature mereka. Satu lagi ialah, sejauh manakah si ayah itu berkewajipan untuk menanggung nafkah anaknya dalam soal si anak sudah ada harta, kan? Kebiasaannya dalam masyarakat kita ni, anak tak ada harta. Kecuali harta daripada duit raya lah. Cuma raya kali ni orang kata pendapatan anak-anak sangat merosot lah, sebab tidak ada beraya daripada satu rumah ke satu rumah sebagaimana tahun-tahun sebelum ini. Bukan sahaja ayah dia pendapatan merosot, malah anak-anak juga merasai pendapatan yang merudum akibat daripada PKP dan PKPB ini. Jadi jika si anak itu ada wangnya sendiri, contoh yang paling biasa berlaku dalam masyarakat kita ialah apabila anak-anak itu melanjutkan pelajaran ke sekolah-sekolah tertentu dan kemudian mendapat bantuan keuangan daripada kementerian ataupun daripada kerajaan ataupun daripada sponsor seperti GLC yang tertentu. Katalah Petronas, kan, Shell ataupun bank. Melanjutkan pelajaran ke luar negara ataupun dalam negara di peringkat universiti. Ada beasiswa, kan? Ada beasiswa. Maka adakah si ayah itu masih lagi berkewajipan menanggung nafkah anaknya dalam keadaan anaknya sudah ada punca pendapatan ataupun punca wang untuk membiayai pendidikannya sendiri? Ataupun adakah si anak ni boleh simpan duit dia? Duit saya ni ayah, saya tak mau guna. Duit saya ni saya nak guna untuk beli iPhone, nak beli telefon. Ayah wajib bagi tiap-tiap bulan sebagaimana biasa. Bolehkah si anak
menuntut sedemikian daripada ayahnya. Jadi ini antara perkara yang kita akan bincang berkaitan dengan nafkah anak sama ada sebelum dan selepas perceraian. Baik, maka secara umumnya para ulama membahagikan kepada empat kategori. Kategori yang pertama iaitu anak yang masih kecil, belum mencapai usia baligh, belum mencapai age of majority atau maturity, dan juga pada masa yang sama tidak ada wang sendiri, dia tidak ada harta sendiri. Itu keadaan yang pertama lah, anak masih kecil, belum baligh, dan dia tidak ada wang ataupun harta sendiri. Keadaan yang kedua ialah keadaan di mana anak tersebut dia masih kecil, dia belum baligh, dia masih sekolah rendah ataupun sekolah menengah, belum baligh, tapi dia sudah ada wang sendiri, kan? Dia sudah ada harta sendiri. Contohnya dalam akaun simpanan, simpanannya sudah ada wang ribuan ringgit ataupun puluhan ribu, ataupun dia dapat biasiswa. Adakah si ayah masih lagi wajib menanggung nafkah makan minum, yuran peperiksaan, yuran persekolahan dan sebagainya dalam keadaan anak itu ada wangnya sendiri? Ya, keadaan yang ketiga ialah keadaan di mana anak itu sudah pun baligh, umurnya sudah 20 tahun ataupun awal 20-an dan dia ada harta sendiri. Sekarang ni kita tengok ramai anak-anak walaupun belasan tahun ataupun awal 20-an tapi sudah ada harta sendiri sebab mereka berniaga online atas talian, kan? Jual kasutnya, jual makanannya, jual t-shirt dan sebagainya. Jadi ada anak-anak kita yang memang pandai berniaga. Dan yang keempatnya ialah satu keadaan di mana anak yang sudah baligh, kan, umurnya dah 24, 25 sebagai contoh dan 30, kan, dah tua dah, dah berjanggut dah. Tapi masih tak ada wang, tak ada harta, ataupun dengan sebab PKP ni hilang pekerjaan, maka melepaklah si anak teruna kita kat rumah kita. Yang si ayah, si ibu ni apa ni, pening kepala, kan, headache tengok anaknya yang tidak ada pekerjaan. Maka adakah makan minum anak itu wajib ditanggung oleh si ayah? Maka ini antara pembahagian yang dibuat oleh para ulama berkenaan dengan sejauh manakah si ayah wajib menanggung nafkah anak dia. Yang pertama tadi iaitu anak yang masih lagi kecil, belum baligh dan tidak ada harta. Maka ini disebut oleh beberapa ulama, antaranya Imam Ibn al-Munzir rahimahullahu ta'ala, yang mengatakan bahawa sepanjang pengetahuan beliau, yang ni ijma' ulama, kan, tidak ada khilaf di kalangan para ulama bahawa anak apabila masih lagi kecil dan tidak ada harta, maka wajib nafkahnya ditanggung oleh ayah dia. Ijma' ulama. Antara kata-kata Imam Ibn Munzir, dia mengatakan bahawa sepanjang pengetahuan kami, para ulama sepakat. Para ulama sepakat mengatakan bahawa seseorang bapa itu, seseorang lelaki itu wajib membiayai nafkah anak-anaknya yang masih kecil dan yang tidak ada harta. Ini disebut dalam kitab Al-Mughni oleh Imam Ibn Qudamah. Itu yang pertama. Jadi untuk yang pembahagian yang pertama itu, kategori yang pertama itu, saya percaya tidak ada isu di kalangan kita, dan itulah yang kita terima selama ini pun amalan kita di Malaysia, kan, bapa wajib menanggung nafkah anaknya yang masih kecil dan tidak ada harta. Baik, sekarang kita masuk kategori yang kedua dan ketiga. Nah, ini ada persamaan kedua-dua kategori ini, iaitu anak yang belum baligh masih lagi kecil ataupun yang sudah baligh tapi dah ada harta. Baik, apa pendapat para ulama berkenaan dengan hal ini? Antaranya ialah apabila anak itu sudah pun ada harta, kan, yang cukup untuk membiayai keperluannya, maka ulama berpendapat bahawa ayahnya tidak lagi wajib menanggung nafkah anaknya. Kalau dalam kes kita di Malaysia ni, yang biasa berlaku ialah apabila anak itu mendapat biasiswa, kan, anak tu dia ada biasiswa ataupun dia berniaga sendiri, dia ada gerai dia sendiri, dia ada jual online dan sebagainya, maka anak itu dia ada duitnya sendiri, hartanya sendiri, maka ayahnya tidak lagi wajib untuk menanggung nafkahnya sama ada dia masih lagi kecil, belum mencapai umur baligh, ataupun dia sudah baligh.
antara yang menyebut tentang hal ini ialah Al-Imam As-San'ani. Kan Imam As-San'ani dia mengatakan bahawa dalam kitab Subulus Salam, Imam As-San'ani kata, jikalau anak-anak ini ada harta, kalau anak ini dia ada harta, maka tidak diwajibkan nafkah ke atas ayahnya. Jadi maksudnya ialah anak-anak tidak boleh paksa ayah dia untuk bagi duit kepada dia. Kan? Nak minta duit minyak motor lah, duit nak makan lah, pergi sekolah, yuran sekolah dan sebagainya, yuran pengajian, tidak boleh. Kan? Kecuali kalau ayah tu dia rela hati nak bagi, itu hak dia. Tapi dari segi hukum, wajib atau tidak ayah ini menanggung anaknya yang sudah ada harta? Jawapan dia ialah tidak wajib. Ini disebut oleh Imam Sana'ani dalam kitab Subulus Salam. Baik, kategori yang keempat, kategori yang keempat, anak yang dah tua bangka dah, kan, yang dah jadi anak teruna, pemuda dah, umur 20-an, dah pandai meniaga sendiri, kerja dan sebagainya, tetapi atas sebab-sebab yang tertentu tidak ada wang, kan, tidak ada harta. Sama ada di kilang tutup, kan, tempat kerjanya apa ni tidak ada bisnes macam PKP sekarang ini, menyebabkan atas sebab-sebab tertentu terpaksa ambil unpaid leave sebagai contoh, si anak tu tidak ada harta, wang simpanan pun tidak ada, maka dalam keadaan yang macam ni ulama khilaf, kan, ulama berbeza pendapat tentang keadaan anak yang sudah dewasa tetapi tidak ada harta ataupun tidak ada wang. Dalam untuk keadaan yang macam ni, yang pertamanya para ulama mengatakan bahawa kalau anak perempuan, kan, kalau anak tu anak perempuan, maka anak perempuan itu wajib diberi nafkah oleh ayahnya sehingga dia berkahwin. Siapa kahwin? Bukan ayah kahwin. Kan anak tu yang kahwin. Anak tu yang kahwin. Sehingga anak perempuan tu kahwin. Jadi apabila anak perempuan tu kahwin, maka yang mengambil alih nafkah itu adalah suaminya. Maka si ayah tidak lagi wajib untuk menanggung nafkah anak perempuan dia. Tapi sahabat-sahabat sekalian, pengalaman saya lah, bukan sama ada pengalaman sebagai peguam ataupun pengalaman saya, pengalaman peribadi sebagai seorang sahabat ataupun kawan kepada sahabat-sahabat kita yang tertentu, kita dapati ayah ni dia punya cinta kepada anak dia, tak kiralah lelaki pun atau perempuan, walaupun anak tu dah berusia 30 tahun, 40 tahun, anak tu, kan, anak tu pun dah ada anak dah, kan, sampai si ayah ada cucu dah, masih lagi bagi duit kepada anak dia. Kan, itulah kasih seorang ayah. Dan bukan sahaja ayah, ibu pun tahu anaknya nak beli kereta, kadang-kadang down payment tu pun ayah ataupun ibu yang bagi. Kan, itulah kasih seorang ayah dan juga seorang ibu. Tapi itu bukan kewajipan. Kan, itu bukan kewajipan. Itu datang daripada kasih sayang seorang ayah ataupun seorang ibu. Tetapi poin penting yang kita nak jelaskan di sini ialah jikalau anak perempuan bila dia kahwin, maka gugur kewajipan nafkah ke atasnya, ke atas ayahnya. Baik, bagi anak lelaki, ini khilaf di kalangan para ulama. Ulama terbahagi kepada dua pendapat dalam masalah ini. Apakah anak lelaki yang telah mencapai usia baligh? Kita dalam mazhab Syafi'i, usia baligh adalah 15 tahun dari segi usia. Kan, dari segi usia, usianya 15 tahun. Anak ni telah mencapai usia baligh tetapi dia tidak bekerja. Unemployed. Dia menganggur, kan? Ataupun dia tidak ada harta, tidak ada wang. Adakah ayahnya masih lagi wajib memberi nafkah kepadanya? Baik. Pendapat yang pertama adalah pendapat jumhur ulama, pendapat majoriti para ulama, bahawa kewajipan itu hanyalah pada usia baligh bagi anak lelaki. Maka selepas itu ayah tidak lagi wajib menanggung atau membiayai nafkah anaknya, sebab anak tu sendiri yang berkewajipan mencari pekerjaan, berkewajipan mencari wangnya sendiri. Dia tak boleh lagi bergantung selama-lamanya dengan ayah. Maka dia punya garis pemisah dia adalah usia baligh, kan, bila dia cukup umur. Tapi bagi anak perempuan sebagaimana yang kita sebut tadi, sehingga dia kahwin. Kalau anak tu kahwin lambat, lambatlah, kan. Kalau anak perempuan tu kahwin umur 30 tahun, maka sampai usia 30 tahun, si ayah berkewajipan menanggung anak perempuannya.
Imam As-Sana'ani rahimahullahu ta'ala dalam kitab Subulus Salam, dia kata apa? Dia kata wa dhahaba jumhur, dia kata jumhur ulama berpendapat ila annal wajib, dia kata bahawa wajib infak ini, wajib infak atau memberi nafkah kepada anak itu ialah sampai usia baligh bagi anak lelaki dan sampai berkahwin bagi anak perempuan. Selepas daripada itu tidak lagi wajib bagi bapa itu menanggung nafkah anaknya, kecuali Imam San'ani kata, kecuali kalau anak tu sakit. Ha, katalah anak lelaki kan, dia dah kahwin kan, ada anak, tiba-tiba dia sakit. Ha, umur dia berapa? 30 tahun. Dia berniaga kan, katalah si anak ni dia berniaga, tiba-tiba dia sakit, dia uzur, maka dia tidak boleh bekerja untuk membiayai dirinya sendiri dan dia tak boleh membiayai anaknya. Maka si bapa tadi, yang katalah si bapa dah usia 50 tahun, dah dekat nak pencin, anak dia umur 30 tahun, yang si anak umur 30 tahun ni sakit, maka Imam San'ani mengatakan bahawa walaupun anak itu sudah berusia 30 tahun, dah lebih umur baligh, tapi kerana dia tidak mampu, kerana dia uzur, maka kewajipan itu tertanggung ke atas ayahnya kan. Dan inilah yang kita amalkan di Malaysia, di Mahkamah Syariah. Jikalau si bapa itu tidak dapat memberi nafkah, maka si ibu yang bercerai dengan si bapa tadi boleh memfailkan tuntutan ke atas bapa mertuanya kan, father-in-law kan, bapa mertua, untuk menanggung nafkah cucu dia. Ini antara praktis ataupun amalan yang berlaku sekarang di mahkamah syariah dalam negara kita. Jadi jangan kita anggap bahawa jikalau bekas suami tidak lagi mampu menanggung nafkah anak kita, maka that's it, habis takat tu. Bukan, kita masih lagi ada peluang, iaitu memfailkan tuntutan ke atas bapa mertua kita, iaitu datuk kepada cucunya, untuk menanggung nafkah tersebut. Nanti kita akan elaborate further, kita akan uraikan lebih lanjut berkenaan dengan itu selepas ini. Baik, pendapat yang kedua ialah pendapat yang mengatakan bahawa bapa wajib memberikan nafkah anaknya yang tidak ada harta, tidak ada pekerjaan, tidak ada wang, walaupun dia sudah baligh. Ini yang kita amalkan sekarang kan, ini yang kita amalkan di Malaysia. Jadi kalaulah si anak tu dah berusia 30 tahun, tidak ada harta, tidak ada pekerjaan, ataupun dia ada pekerjaan tapi tak cukup kan, dia hanya ada RM2,000, RM2,000 mana cukup, anak ada 5 orang, maka boleh dibuat tuntutan ke atas bapa mertua. Ini yang disebut oleh Imam Ibn Munzir, sebagaimana yang disebut dalam kitab Subulus Salam berkenaan dengan hal ini, bahawa ulama berbeza pendapat tentang nafkah anak yang sudah baligh, yang tidak ada harta dan tidak bekerja. Yang mana Imam Ibn Munzir mengatakan bahawa sebahagian ulama berpendapat bahawa ayah masih lagi wajib memberi nafkah untuk semua anak dia, untuk semua anak dia, sama ada yang belum baligh atau yang sudah baligh, lelaki ataupun perempuan, iaitu dalam keadaan anak tidak ada harta yang cukup sehingga memerlukan bantuan daripada ayahnya. Itu antaranya. Dan juga disebut oleh para ulama lain, antaranya ialah bahawa yang wajib dinafkahkan oleh seseorang itu adalah ayah dia. Kalau ayah dia tidak mampu, maka dinaik ke atas, iaitu datuknya kan, datuknya, dan seterus naik ke atas. Kalau moyang masih lagi hidup, maka ayah kepada datuk moyang, apa-apa istilahlah, dia pergi ke atas. Yang wajib menanggung keturunan yang di bawah, iaitu wajib menanggung siapa? Anak dia. Kalau bawah anak tu ada cucu, dia wajib menanggung cucu dia. Dalam kes yang mana cucu dia ada ayah, tapi ayah dia tidak dapat membiayai nafkahnya, dan begitulah cicit dan seterusnya sampai ke bawah. Itu yang dibahaskan oleh para ulama. Baik, ini adalah pendapat yang diterjihkan oleh para ulama, dan pendapat inilah yang dipakai dalam mahkamah syariah kita sekarang, iaitu apabila anak tersebut sudah pun besar, baligh, dia sihat tapi dia fakir kan, dia miskin. Walaupun dia sihat sekalipun, tapi dengan sebab dia tidak bekerja, ataupun dia bekerja tetapi gajinya ataupun pendapatannya ataupun perniagaannya memberikan hasil yang tidak mencukupi,
Maka pendapat yang diterjihkan oleh para ulama dan diamalkan dalam mahkamah syariah dalam negara kita ialah maka hendaklah ditanggung oleh datuknya, oleh datuk dan seterusnya. Maka itu dari segi pembahagian soal nafkah. Baik. Kemudian sahabat-sahabat sekalian, perkara yang menjadi persoalan di kalangan masyarakat kita ialah apabila berlaku perceraian, kan? Apabila berlaku perceraian, maka di manakah si isteri ini boleh mendapatkan bantuan untuk meneruskan nafkah anak-anaknya selepas perceraian? Pengalaman saya sendiri, walaupun sedih untuk kita nyatakan, tetapi dengan sebab-sebab yang tertentu, ada ketikanya si isteri give up, kan? Dia kecewa, dia putus asa dan dia tidak mahu prolong, dia tak mahu meneruskan tindakan undang-undang terhadap suaminya untuk mendapatkan nafkah bagi anak-anak mereka. Dia sebab itu banyak, tetapi yang saya boleh nyatakan, yang saya boleh kongsi dengan sahabat-sahabat sekalian ialah antaranya ialah apabila si suami tadi dia mendapat kita kata bahawa pandangan pihak-pihak tertentu, katalah pandangan peguam dan sebagainya, dia ada jalan, kan, untuk menyeksa secara psikologi, kan, bekas isteri tadi. Dia mengetahui bahawa sebagai contoh isteri tak mampu untuk ambil cuti setiap bulan untuk pergi ke mahkamah, kan, isteri tak tahan untuk melalui proses perbicaraan yang lama sebagai contoh, kan, ataupun isteri tidak ada resources, tidak ada sumber sama ada dari segi wang, dari segi nasihat, pendapat, dari segi sokongan moral dan sebagainya. Dia tahu bahawa isterinya sentiasa bersendirian, keseorangan, tidak ada ahli keluarga yang boleh memberi sokongan. Sebab hidup kita hari ini, sahabat-sahabat sekalian, ada yang berasal dari Johor sebagai contoh, tetapi dia terkontang-kanting bekerja di Lembah Kelang, jauh daripada kawan-kawan rapat, jiran, tetangga, apa ni, kaum kerabat. Maka dia tidak ada sesiapa di sisinya untuk memberi sokongan. Maka untuk ulang-alik ke mahkamah dan sebagainya, itu menimbulkan masalah. Maka ada ketikanya suami-suami ini disengaja melambat-lambatkan proses mahkamah dengan cara-cara yang tertentu, antaranya abuse proses mahkamah. Dia menyalahgunakan proses-proses dan prosedur yang ada sehingga menjadi lambat proses tersebut. Maka ini menyebabkan isteri walaupun pada peringkat awal telah memfailkan tindakan undang-undang di mahkamah, kemudian akhirnya withdraw case dia, ditarik balik case. Itu antara perkara yang berlaku. Dan ada ketikanya kerana si suami tadi membuat pelbagai helah, kan, membuat pelbagai helah. Sebab selepas isteri itu menang kes, dia kena ada peringkat penguatkuasaan pula, kan. Kadang-kadang bila kita sampai ke satu peringkat lagi satu, peguam akan minta fee tambahan sebagai contoh, bayaran tambahan. Maka ini menambahkan kos. Jadi itu membebankan isteri-isteri yang ada. Kadang-kadang isteri dia tidak mendapat nasihat yang betul, dia tidak tahu bahawa ada tempat yang boleh dia mendapat bantuan guaman secara percuma ataupun dengan kos yang lebih murah, kan, discounted. Contohnya sama ada yang disediakan oleh pihak kerajaan sendiri, di setiap negeri memang ada yang disediakan oleh kerajaan bantuan guaman percuma, ataupun yang disediakan oleh NGO-NGO, termasuk yang disediakan oleh oleh Bar Council, Majlis Peguam. Jadi isteri perlu mengetahui hak-haknya, resources, sumbernya dan sebagainya untuk meneruskan perjuangan bagi mendapatkan apa yang kita panggil sebagai hak si anak tadi. Tetapi terbeban ke atas isteri kerana anak itu berada dalam jagaan isteri. Baik. Apa yang kita perlu ingat ialah sebahagian suami dia bergembira sebab dia kata padan muka hang. Dia kata, padan muka engkau nak minta cerai sangat. Dia kata, ambillah anak tu, engkau tanggung sendiri, dia kata. Tapi kaum lelaki hari ini dia lupa bahawa apabila dia mengabaikan tanggungjawab dia, bukan sahaja tanggungjawab soal masa depan anak itu, tetapi soal
soal wang ringgit anak, kan, nafkah anak, soal pendidikan anak, memberi nasihat kepada anak, berjumpa dengan anak, mencurahkan kasih sayang kepada anak. Kita jangan ingat bahawa tanggungjawab ke atas kita sebagai kaum lelaki ni hanya dalam soal wang ringgit sahaja. Banyak sebenarnya, termasuk membimbing anak itu, memberi nasihat, mengikuti perkembangan pencapaian akademik dia bagaimana, bagaimana pencapaian dalam bidang agamanya macam mana, soal fardu ain dan sebagainya. Maka bagi kaum lelaki yang sering kali melarikan diri daripada menunaikan tanggungjawab ini, saya sukalah membaca satu hadis yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang direkodkan dalam Musnad Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Syu'aib Al-Arnaud. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kafa bil mar'i ithman. Nabi kata cukuplah seseorang itu dianggap sebagai berdosa ataupun melakukan satu dosa. Cukuplah seseorang itu dianggap melakukan dosa jikalau dia mensia-siakan. Jikalau dia mensia-siakan orang yang wajib dia bagi nafkah. Kita kaum lelaki, kita sebagai suami, kita sebagai bapa, siapa yang wajib kita bagi nafkah? Sahabat-sahabat sekalian, yang wajib kita bagi nafkah, nombor satunya adalah isteri kita. Kan? Bagi yang bercerai, wajib memberi nafkah kepada bekas isteri setakat mana kewajipan yang tertanggung ke atasnya. Sama ada dari sudut harta sepencarian, muta'ah, nafkah, nafkah iddah, nafkah tertunggak dan sebagainya. Yang kedua ialah nafkah anak-anaknya. Maka jikalau dia mensia-siakan, jikalau dia mensia-siakan kedua-duanya, dia mensia-siakan isterinya atau dia mensia-siakan bekas isterinya dan dia mensia-siakan anaknya, maka orang itu disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang yang dianggap telah melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak tahulah sahabat-sahabat sekalian, jikalau kita ni masih lagi tak ada rasa berdosa kerana tidak cukup menjaga isteri dan anak-anak kita. Kadang-kadang orang kita ni, tuan-tuan, sahabat-sahabat sekalian, dosa ni dipandang kecil, diambil mudah, take for granted, benda-benda yang macam tu. Ni yang duk heboh dalam sehari dua ni pasal tongkat, itu satu masalah juga tu, tongkat khutbah. Saya pun tak tahu nak jawab macam mana, orang tanya macam-macam ni, kan? Tapi saya jawab macam ni lah, selagi kita boleh baik sangka kepada orang, kita baik sangka lah kepada orang. Tapi ada juga sampai tahap kita tak boleh nak brain, tak boleh nak baik sangka. Setakat mana boleh baik sangka, kita baik sangka. Tapi kalau sampai guna mop, kayu mop tu, nak baik sangka tu susah lah, kan? Pegang kayu mop jadi bahan ketawa, pegang benda-benda batang yang kalau orang tengok, orang jadi ketawa. Saya rasa sahabat-sahabat sekalian, katalah kita tak ada pilihan sekalipun, kita tak pandai, kita peganglah batang mop ke batang penyapu, takkanlah kita sampai hati nak share untuk di media sosial untuk dijadikan bahan ketawa, kan? Ada orang sampai dia sanggup himpun semua gambar-gambar tu untuk dijadikan bahan ketawa. Sebab tu saya kata tadi, perkara-perkara yang macam ni kalau boleh kita sematkan dalam diri kita, takut kepada dosa. Kadang-kadang kita tak tahu ini dosa ke tak dosa ni, ni haram ke tak haram. Maka hendaklah kita ambil sikap menjauhkan diri, pastikan bahawa kita tak terlibat dengan benda-benda yang macam tu. Maka sama dengan masalah nafkah, kan? Kita kata, oh, anak dah dengan isteri saya, ustaz, kan? Anak dah dengan bekas isteri, kenapa saya nak tanggung dia, kan? Isteri saya pendapatan dia banyak, saya sikit saja. Sahabat-sahabat sekalian, kita kena ingat, wajib tetap wajib, kan? Kita perlu discuss soal kita ada personal problem dengan isteri kita, dengan bekas isteri kita, kita kena letakkan pada satu tempat yang betul. Ini soal anak. Maka apabila kita mensia-siakan anak yang mana kita wajib memberi nafkah kepadanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dengan jelas dalam hadis yang kita baca tadi bahawa dia dianggap sebagai berdosa di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Baik. Sahabat-sahabat sekalian, kalau kita lihat sebenarnya apabila telah pun selesai proses perceraian, kan, maka si isteri tadi perlu mengambil tindakan. Walaupun dalam keadaan dia perlu mengambil tanpa pengetahuan suami sekalipun. Sebab itu berdasarkan kepada hadis muttafaqun alaih, hadis Bukhari Muslim, iaitu kisah yang sangat terkenal antara Hindun dengan Abu Sufyan, yang mana apabila aduan itu dibuat oleh Hindun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyatakan, Nabi bagi tahu kepada Hindun, khudhi ma yakfiki wa walad wa waladaki bil ma bil ma'ruf. Nabi kata khudhi, ambillah. Ma yakfiki, apa yang mencukupkan engkau dan juga anak engkau pada kadar yang munasabah, bil ma'ruf, pada kadar yang munasabah. Sebab itu biasa kita dengar para penceramah dia buat contoh-contoh, kalau seluar suami tergantung dekat dinding, kan, dia bagi duit tak cukup, masa suami itu tidur, bolehlah kita seluk poket dia, ambillah sekeping ke dua keping, tapi ambil pada kadar yang ma'ruf. Kadar yang ma'ruf maknanya, kalau bahasa moden kita hari ini, reasonable lah. Reasonable, yang munasabah, yang wajar. Jangan kata tak cukup RM50, kita ambil RM500. Mentang-mentang suami kita millionaire, kan, duit penuh dalam poket, dia tak sedar berapa keping hilang. Ataupun kadang-kadang suami kata, pasal apa abang tengok selalu sekeping-sekeping hilang. Isteri pun ceritalah, oh macam jiran kita lah abang, toyol, dia duduk syak, toyol duduk ambil. Padahal isteri yang jadi toyol, kan. Jadi boleh ke tak boleh? Boleh ambil wang kalau suami tu terlalu kedekut. Tetapi jangan menzalimi suami tu. Jangan menzalimi dia dalam keadaan yang mana kita ambil berlebihan. Sebab itu semua akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dari hadis inilah para ulama membuat kesimpulan bahawa apabila isteri ingin memperjuangkan hak anaknya, maka boleh mengambil harta suaminya secara paksa, termasuk tanpa pengetahuan suami. Kan, katalah kita tahu bahawa suami kita ni dia ada kedai ataupun dia ada rumah yang disewakan kepada orang lain. Maka dia tahu bahawa pada beberapa hari bulan suami ni akan pergi ambil wang sewaan. Maka dia pergi potong line. Kan? Dia pergi ambil cepat-cepat, dia pergi jumpa dengan tenant, dengan orang yang menyewa tu, dia kata ni nak ambil duit sewa. Kawan tu pun bagi. Katalah dia bagi 1,000 untuk sewa bulan tu. Adakah boleh? Boleh. Jikalau itulah yang gagal dibayar oleh suami. Kan? Sebab itu ada setengah-setengah isteri yang agak advance, kan, dia cakap siap-siap dekat suami dia, dia kata rumah sewa ni biar saya uruskanlah abang, dia kata. Kan, tiap-tiap bulan masuk dalam akaun isteri, jadi senang isteri tu manage. Kalau duit tak cukup, dia terus ambil daripada duit sewaan tadi. Ada setengah-setengah isteri dia melihat itu sebagai satu strategi untuk memudahkan pengurusan lah, untuk memudahkan pengurusan. Tetapi apa yang pentingnya ialah boleh ataupun tidak ambil secara paksa, boleh. Baik. Paksa bagaimana? Zaman kita hari ini, proses yang ada ialah melalui proses mahkamah. Kan, proses mahkamah. Maka apabila proses mahkamah, ada beberapa contoh yang mudah. Kan. Antaranya ialah melalui proses potong gaji. Kan, potong gaji. Saya ingat zaman dulu, bukanlah dulu sangat, lebih kurang 10 tahun lepas ataupun belasan tahun yang lalu, proses potong gaji ini agak sukar. Sekarang ni alhamdulillah jauh lebih mudah untuk dibuat potongan gaji. Saya ingat sebelum ini lebih kurang 10 tahun lepas ataupun belasan tahun yang lalu, jikalau suami bekerja di dengan kerajaan, yang tu mudah untuk kita buat potongan gaji. Dapat perintah mahkamah, kita serve perintah mahkamah kepada majikan suami kita, dan majikan suami kita adalah jabatan kerajaan. Maka kebiasaannya tidak ada masalah, majikan akan buat potongan gaji sebab ada perintah mahkamah. Tapi jikalau majikan suami itu adalah kilang, syarikat-syarikat swasta, terutamanya multinational company, kan, company yang besar, company luar negara dan sebagainya, kalau 10 tahun yang lalu sukar
kita mendapat kerjasama. Itu yang menyebabkan kadang-kadang ada anak yang terbiar, yang tidak mendapat nafkah daripada ayahnya, yang mana ibunya terpaksa bekerja part-time, kan? Selain daripada bekerja di pejabat dan sebagainya, jual kuih, buat kuih dan sebagainya untuk menampung nafkah yang gagal dibayar oleh suami, walaupun mereka dah menang di mahkamah. Saya kadang-kadang saya boleh ceritakan kepada sahabat-sahabat sekalian tentang masalah ini. Isteri akan menangis di hadapan kita, di hadapan peguam-peguam, sebab mereka menang kes, bukan kalah. Mereka menang kes, kan? Dapat potongan, dapat perintah mahkamah potong 1,000 sebulan, 2,000 sebulan, sebab gaji suami ni banyak, lumayan, bukan kata tidak ada pendapatan. Tapi dengan sebab hanky-panky, dengan sebab masalah red tape dan sebagainya, birokrasi dan lain-lain, menyebabkan kesukaran untuk membuat potongan gaji. Tapi alhamdulillah, selepas banyak perbincangan demi perbincangan, aduan demi aduan, peranan NGO dan sebagainya, termasuk pihak pejabat, pihak berkuasa agama dan lain-lain, selepas mereka ni membuat pelbagai pertemuan, diseminarkan dan sebagainya, akhirnya alhamdulillah sekarang ini kesusahan itu saya tak kata hilang 100%, tetapi dapat dapat diminimalkan kesukaran tersebut, walaupun masih ada lagi sedikit sebanyak kesukaran itu. Baik, itu yang pertamanya, potongan gaji. Selepas isteri lawan di mahkamah, dapat perintah mahkamah, dan sahabat-sahabat mesti ingat bahawa jumlah yang kita dapat tidak semestinya jumlah yang kita mahu, kan? Dia sangat sangat bergantung kepada pembuktian, kan? Sangat bergantung kepada pembuktian. Dan sahabat-sahabat perlu tahu bahawa hakim adalah seorang manusia biasa, kan? Walaupun hakim yang dilantik adalah yang sudah terbaik, qualified, yang berkelayakan, tetapi hakim seorang manusia biasa. Sudah tentu adalah kelemahan-kelemahan tertentu, kesilapan-kesilapan tertentu. Maka sebab itu sistem kita, kita ada ruang untuk membuat rayuan. Baik, tapi yang penting ialah apabila katalah kita minta 1,000 sebulan untuk nafkah anak, kita mesti letakkan dalam dalam kepala kita bahawa tidak semestinya kita akan dapat 1,000 sebulan. Kalau kita minta 1,000 sebulan, ada hakim, kalau dia berpuas hati dengan pembuktian, dengan fakta-fakta yang kita bentang di mahkamah sewaktu perbicaraan, dia boleh bagi 1,000 sebulan. Tapi kalau bukti tidak cukup ataupun tidak meyakinkan hakim melalui proses perbicaraan tersebut, dan kadang-kadang faktor saksi, kan, faktor saksi. Sebab itu apabila peguam meminta sahabat-sahabat semua, tuan-tuan, puan-puan sekalian, hadir ke pejabat peguam ataupun menjalani latihan perbicaraan, maka sebaik-baiknya hadirlah. Kena ada mock trial, kan, perbicaraan olok-olok, untuk kita biasakan soal jawab. Sebab pengalaman saya sendiri, ada saksi yang berkobar-kobar, kan, nak pergi mahkamah ni, nak bela janda, nak bela apa ni, anak-anak yang ditinggalkan oleh ayahnya, kan, bersemangat. Bila kita tanya soalan, oh ya ustaz, tak payah risau, saya tak ada masalah pergi mahkamah ni, ni bercakap ni memang kerja saya. Tapi saya dapati bahawa orang yang begitu yakin ni, dia overconfident. Bila dia overconfident, rupa-rupanya bila masuk ke kandang saksi tu, kotak saksi tu, dia datang, dia punya aura apa di mahkamah tu, bila dia tengok hakim atas bench, atas meja hakim tu, kerusi hakim tinggi macam tu, dia tengok pula dengan ada polis mahkamah, dia tengok pula ada orang ramai pula dalam dewan tu, dia datang, dia punya darah gemuruh, darah gemuruh. Itu antara kes yang saya kendalikan sendiri pun ada, termasuk kes-kes yang dikendalikan oleh peguam lain. Maka kita boleh tengok bibirnya terketar-ketar untuk bercakap. Jadi daripada seorang saksi yang bagus, seorang saksi yang boleh bagi keterangan menyokong tuntutan si ibu, akhirnya kes itu menjadi rosak. Kes itu ada cacat dengan sebab saksi yang bagus tetapi bertukar menjadi tidak bagus atas sebab-sebab yang saya sebutkan sebentar tadi. Jadi tuan-tuan perempuan perlu tahu bahawa kemenangan kes di mahkamah dan juga kekalahan kes di mahkamah ataupun mendapat jumlah yang kita inginkan itu bergantung kepada banyak faktor, kan? Bergantung kepada banyak faktor. Jadi katalah kita minta 1,000 sebulan, kemudian kita mahkamah keluarkan keputusan 800 sebulan, kan? 800 sebulan. Sebab itu penting kita boleh markup setinggi yang boleh, kan?
Kalau kita rasa benda ni tak boleh tuntut, bincang dengan peguam, boleh tuntut ke tak boleh tuntut? Ha, cuba tuntut. Ha, katalah kita aim 1,000 sebulan. Ha, kita markup sampai 1,500. Sebab kita tidak tahu bahawa ada ketikanya perkara yang kita rasa, oh ini takkan dapat kalau kita minta di mahkamah. Tapi ada hakim kata yang ni perlu. Ha, maka sebab itu, tuntutan-tuntutan yang kita tak pasti itu, kita masukkan juga. Ha, kita jangan kata, oh ni tak pasti ni kita buang awal-awal. Jangan. Jadi yang mana tak pasti pun kita masukkan juga dengan syarat kita bincang dengan peguam, dapatkan nasihat, maka kita tinggikan semaksimum mungkin. Kemudian daripada situ mahkamah akan nilai sama ada tuntutan kita itu genuine ataupun tidak, ada bukti dan sebagainya. Baik, kemudian bila kita dapat jumlah tadi, ini yang sering berlaku, kita dapat perintah mahkamah ada cop meterai, seal copy, cop, ada setengah-setengah isteri menangis mengatakan bahawa, ustaz, saya dah berjuang begitu lama bertahun-tahun di mahkamah, tapi nilai perintah mahkamah ni tak ada pun. Ha, tak ada pun. Saya pergi dekat balai polis, polis kata tak boleh buat apa-apa. Ha, kita kena tahu polis, dia tak boleh ambil perintah mahkamah tu pergi potong gaji suami kita. Jadi kita kena tahu dia ada prosedur-prosedur dia. Tujuan prosedur ini dibuat untuk mengelak salah guna kuasa, kan, untuk mengelak berlakunya penipuan dan sebagainya. Jadi kita kena tahu bahawa perintah mahkamah tu di mana dia ada value dia. Ha, perempuan jangan anggap bahawa ini perintah mahkamah, bawa pergi balai polis, suruh polis pergi cari suami kita. Tak boleh tindakan macam tu. Kadang-kadang perkara ini berlaku bukan sahaja di kalangan golongan yang uneducated, di kalangan orang yang tidak berpelajaran. Kadang-kadang ini juga berlaku di kalangan orang yang berpelajaran. Tapi saya tak salahkan pihak yang terlibat, sebab sahabat-sahabat sekalian, sebabnya ialah apabila kita stres, kan, psikologi kita tertekan, kita sebenarnya bila kita ada banyak masalah, siapa-siapa pun sekalipun, bila dia ada banyak tekanan, banyak masalah, ada ketikanya kita tidak boleh berfikir dengan cara yang waras. Kita tak boleh berfikir dengan cara yang matang, dengan cara yang baik, lebih baik, dengan sebab tekanan-tekanan yang banyak. Sebab itu saya ingin berkongsi rasa simpati, walaupun perkara itu berlaku kepada orang yang ada PhD sekalipun, profesor, perempuan, tapi bila dia bergaduh dengan suami dia, dia akan keluar perkataan-perkataan yang kita rasa, ish, dia ni profesor ke? Kan? Kenapa? Sebab dengan sebab tekanan yang begitu banyak, personal problems dan sebagainya, menyebabkan dia akan mengambil tindakan di luar dugaan. Jadi itu antara perkara yang kita perlu tahu, selok-belok penguatkuasaan sesuatu perintah mahkamah. Selain daripada potongan gaji, antaranya ialah kita boleh buat apa yang dipanggil sebagai judgment debtor summon. Dia sama macam mahkamah civil, kan, saman penghutang penghakiman, iaitu walaupun tak dibuat potongan gaji, tetapi suami diwajibkan oleh mahkamah untuk membayar certain amount setiap bulan, kan. Tak dibuat potongan gaji tapi wajib bayar, katalah 1,000 sebulan. Maka jika dia gagal membayar mengikut apa yang telah ditetapkan itu, dah dibuat saman penghutang penghakiman sebagai contoh, maka kita boleh sampai ke tahap memenjarakan si suami tadi. Kita boleh keluarkan tunjuk sebab, show cause, kan, kenapa dia tidak boleh dipenjarakan. Kita buat tindakan committal ke atas suami yang terlibat. Malah kalau sesiapa yang rajin pergi ke mahkamah syariah, dia boleh lihat kadang-kadang ada suami pada masa itulah dibawa ke lokap, sebab ada tunggakan-tunggakan nafkah yang gagal dibayar oleh si suami tadi. Maka kita perlu dapatkan nasihat perundangan yang betul untuk kita fikirkan tindakan yang sesuai. Jadi ada kes yang mana saya difahamkan tunggakan itu puluhan ribu pun ada, kan, puluhan ribu pun ada, ada nada yang ribu-ribu ringgit. Maka bila hakim perintahkan dia dimasukkan dalam lokap, zaman sekarang ni pakai handphone je, kan, duduk kat situ dalam beberapa minit dia buat transfer, isteri boleh confirm dah terima dah pindahan wang tersebut, boleh dilepaskan. Jadi sebenarnya hakim pun dia bukan suka sangat untuk
masukkan seseorang tu dalam lokap, dalam penjara dan seumpamanya. Tapi kadang-kadang apabila suami itu menunjukkan kedegilannya sehingga mengabaikan persekolahan anak, pakaian anak dan sebagainya, sehingga menyebabkan penderitaan berlaku kepada anak, maka itu menyebabkan hakim tidak ada pilihan. Walaupun hakim berat hati sebenarnya untuk berbuat demikian, tetapi tidak ada pilihan, maka antara cara untuk mengajar suami-suami ataupun ayah-ayah yang degil ini ialah dengan cara bagi dia rasa sekejap lokap. Di belakang mahkamah tu dia tengok jeriji batang-batang besi tu, baru dia tahulah bahawa sebenarnya dia wajib bayar RM10,000 ke RM15,000 tunggakan yang masih lagi terakru, yang masih lagi ada, yang dia terhutang dengan bekas isterinya untuk nafkah anak dia. Jadi saya rasa kita boleh berhenti dulu setakat itu untuk bagi peluang jikalau tuan-tuan, perempuan, sahabat-sahabat sekalian ada sebarang pertanyaan, soal jawab ataupun ada pendapat dan sebagainya. Dipersilakan. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz. Alhamdulillah. Panjang lebar juga dia punya penerangan. Dia, saya cerita sikit latar belakang kenapa kita bincangkan isu ni Ustaz. Salah satu bendanya, semalam Zoom kuliah ada share satu status daripada seorang ustazah. Ustazah ni kita kenal lah, memang agak rapat juga dengan kita. Cuma ada persoalan, ada pertikaian dekat status tu yang hak saya nampak benda ni selalu dibangkitkan tau. Antara benda yang hak dinyatakan ialah bila suami dia tak bayar nafkah selepas diceraikan tu, anak-anak ni diabaikan, isteri yang kena tanggung. Sampai ke satu tahap isteri ni kira macam tak mau maafkan dah suami dia tu. Tapi ustazah ni kata kena maafkan, sebab kalau kita tidak, sebab nafkah suami, apa dia, nafkah anak ni suami yang patut tanggung. Jadi kalau kata ibu dia tak halalkan ataupun mak dia ni tak halalkan, tak maafkan bapa dia, anak tu makan harta haram. Jadi hak tu yang menimbulkan persoalan, dan bukan seorang ustazah ni saja yang kata macam tu. Kita dengar banyak kali dah dalam banyak perbincangan agama pun seolah-olahnya ada nada yang hak macam tu Ustaz. Nak minta Ustaz komen sikit lah. Betul ke haram kalau kata isteri ni tak halalkan kedurjanaan suami dia tak mau bayar nafkah anak tu? Baik, wallahu a'lam. Allah Taala yang lebih mengetahui. Sahabat-sahabat sekalian, saudara-saudari, perkara-perkara yang macam ni kadang-kadang mungkin dengan sebab salah faham yang berlaku kepada pihak yang bercakap, kan, pihak yang mengeluarkan pendapat. Kadang-kadang dia berlaku kerana kesilapan orang yang mendengar, macam-macamlah kesilapan tu. Baik, tetapi poin penting yang saudara Amir sebutkan tadi ialah kita nak perbetulkan supaya para penonton, para pembaca dan sebagainya yang setiap kali kalau jumpa fakta macam ni, dia tahu apa yang lebih tepat, kan. Sebenarnya apabila isteri ataupun si ibu yang mengambil alih tempat suaminya untuk membiayai nafkah anaknya, maka harta tu harta yang halal, kan? Harta yang halal. Yang haram itu ataupun dosa itu, dia tidak melibatkan antara si ibu dengan si anak. Sebab apa? Sebab si anak dia menerima nafkah daripada ibu dia, walaupun sepatutnya nafkah itu daripada si ayah. Maka si anak dia tidak berdosa, tidak ada kesan haram ataupun najis dengan sebab dia makan harta yang diberikan oleh si ibu, kan. Yang kedua, si ibu tu sendiri apabila dia memberi wang kepada anaknya, dia memberi wang daripada pendapatan dia, kan. Walaupun itu bukan kewajipan dia, dia tidak wajib, tapi walaupun dia tidak wajib, jikalau dia memberi wang kepada anaknya ataupun menghantar anaknya ke sekolah, tuition dan sebagainya, memberi makan dan lain-lain, itu adalah harta yang halal. Maka tidak ada dosa ataupun hukum haram berlaku kepada si isteri. Yang berlaku dosa dosa ataupun hukum haram tadi adalah berlaku kepada si bapa, kan. Jadi kita tak boleh dosa si bapa tadi tiba-tiba menyebabkan duit apa ni, yang harta yang dimakan oleh si anak tu jadi haram pula. Tak boleh, kan. Yang haramnya, yang berdosa adalah si bapa. Jadi yang berdosa tu si bapa. Bak si bapalah yang perlu bertanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, untuk pengetahuan sahabat-sahabat sekalian, supaya sahabat-sahabat faham ni,
yang kata tahap dosa daripada nafkah. Katalah si bapa tu bagi duit kepada si anak dia, ataupun si ibu bagi duit kepada si anak dia, dan duit itu datang daripada sumber haram sekalipun. Katalah rasuah, na'uzubillah. Katalah rasuah, na'uzubillah. Ataupun mencuri, kan? Si bapa, dia pergi mencuri. Si ibu, dia pergi mencuri. Yang kita biasa tengok dalam surat khabar, kan? Kadang-kadang ada orang mencuri sebab dia memang jahat pun. Ada orang dia mencuri, dia bukan jahat sebab dia terpaksa, dia tak ada pilihan. Tapi pokoknya dia mencuri. Bila dia mencuri, si ibu atau si bapa tadi, dia balik ke rumah, dia bagi kepada anak dia. Soalan, adakah itu haram dimakan oleh si anak? Jawapan, tidak haram. Sebab yang berdosanya ialah perbuatan mencuri yang dibuat oleh si bapa ataupun si ibu. Rasuah itu, kan? Perkara haram yang dibuat oleh si ayah, si ibu. Katalah si ibu tu seorang artis, kan? Dia berjoget atas pentas dengan tarian yang menjolok mata, yang mana semua ulama kata itu memang haram. Habis-habis dia berjoget dengan pakaian menjolok mata, dengan dangdut dan sebagainya, dia dapat duit 1,000 pada malam tu. Dia balik ke rumah, dia beli pakaian sekolah untuk anak dia. Adakah pakaian itu haram untuk anak dia pakai? Tidak, tidak haram. Yang berdosanya hanyalah si ibu kerana mencari nafkah secara halal, secara haram. Cuma masyarakat kita ni biasalah, kan, saudara ni. Dia lepas dia berjoget, dia kata alhamdulillah saya dapat, saya cari rezeki yang halal. Dia dah ingat rezeki halal ni, rezeki haram ni kalau mencuri sahaja. Itu masalah artis kita ni. Jadi kita nak bagi tahu, artis itu tidak salah, kan? Artis tak salah, berlakon pun tak salah, menyanyi pun tak salah. Yang salah kalau kita berlakon dengan lakonan yang diharamkan oleh Allah. Kalau kita beraksi dengan aksi yang diharamkan oleh Allah. Jadi kalau kita artis, tapi pekerjaan artis kita itu dengan cara yang dibenarkan oleh syarak, mudah-mudahan itu diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, itu kalau saya nampak orang kata isu dekat sini, ustazah tu mungkin nak suruh ambil jalan warak lah. Kalau kita memaafkan ataupun kita reda dengan apa yang kita buat tu untuk senang di akhirat, tapi dia tak kena dekat hukum. Jadi itulah ustaz, kalau kata kes macam ni berlaku, kan, contoh mak memang tak mampu, ataupun suami ni meninggalkan langsung anak-anak, macam mana yang hak boleh dibuat semula? Macam mana, apa jalan keluar? Tadi ustaz dah cerita panjang lebar, kan, tapi dia nak kena ringkaskan macam mana cara yang hak depa boleh buat kalau berlakunya pengabaian hak macam ni. Sebab kadang-kadang depa tak dibincangkan selepas proses perceraian tu, sebab depa tak panggil peguam ataupun ni, kan, sebab ada setengah mahkamah yang hak terima peguam macam tu, apa dia orang kata, perceraian macam tu saja. Macam mana cara untuk tuntut balik hak-hak yang sepatutnya? Kalau berdasar soalan Amir tadi, saya boleh jawab dari dua sudut. Daripada dua sudut. Satu, kita jawab daripada sudut hukum syarak itu sendiri secara keseluruhan. Satu lagi, kita jawab dari sudut proses mahkamah. Proses mahkamah. Kalau kita jawab dari sudut hukum syarak secara umum, yang pertamanya, para suami ini dia kena ingat bahawa kesalahan yang dia lakukan itu bukan sahaja kesalahan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tapi dia melibatkan kesalahan dengan manusia. Kan, kesalahan dia dengan bekas isteri dia, kesalahan dia dengan anak-anak dia. Sampai ada kes yang sampai kepada saya, anak tu ditinggal daripada kecil sampai anak tak pernah kenal ayah dia. Punyalah si ayah ni tak pernah mau berjumpa dengan anak dia. Itu satu. Yang kedua, kadang-kadang bukan sebab ayah tak mau berjumpa dengan si anak, tapi si ibu ni yang terlalu berdendam dengan bekas suami dia, yang langsung tak membenarkan bekas suami dia jenguk anak dia. Jadi kita kena fair lah, fair and square. Bila kita bercakap tentang isu ni, ada ketikanya suami yang bersalah, ada ketikanya isteri yang bersalah, ataupun ada ketikanya kedua-dua tu yang melakukan kesalahan, ataupun ada ketikanya dua-dua tak salah, tapi ada faktor-faktor luaran yang menyebabkan perceraian. Baik, kalau kita bercakap tentang kesalahan sesama manusia ni, benda, yang perkara yang pertama saya ingin nasihatkan sahabat-sahabat sekalian dan juga diri saya sendiri, kita jangan sekali-kali minta maaf secara bermusim. Oh, ni bulan Syawal kita minta maaf. Inilah perangai yang seringkali berlaku dalam masyarakat kita.
Berapa ramai di kalangan kita bila dia buat salah, masa dia buat salah itulah dia sedar kesilapan dia, dia pergi berjumpa dengan orang yang dia buat silap, dia bagi tahu dia buat silap dan dia minta maaf. Yang banyak berlaku tak ada minta maaf, minta maaf hanya hari raya sahaja. Ini salah, kan? Antara contoh, kan? Antara contohnya ialah jikalau kita ada hutang, kan? Ada hutang. Hutang dengan siapa? Hutang dengan bekas isteri. Suami ada hutang dengan bekas isteri. Datang hari raya, oh minta maaflah, kita lupalah hutang-hutang lepas-lepas. Mana boleh macam tu? Kita yang sebut. Kan? Kita yang kata minta halal lah segala hutang yang lepas. Sepatutnya kita bagi tahu kita ada hutang ada berapa? 20 ribu, 10 ribu. Sebab tu saya bila ada pihak yang datang mengadu masalah suami dan sebagainya, saya mengatakan macam ni. Bagi suami, dia perlu ingat bahawa isteri ada ketikanya isteri banyak berlebih kurang dengan kita. Kan? Kadang-kadang duit kita tak cukup, maka isteri ada gaji, ada pendapatan dia beli dengan wang dia. Dia bagi duit sekolah dengan duit dia dan sebagainya. Dia sanggup berlebih kurang. Maka apalah salahnya kalau suami berniaga ataupun suami ada gaji, dapat bonus dan sebagainya, kita tak dapat sebulan gaji, kan? Let's say RM3,000, RM1,500 bagi kat isteri. Kan? Tak apalah, ini habuan kamu sebab kamu duk jaga anak-anak kita apa semua. Bila kita buat baik macam tu, maka ini akan mengurangkan kebarangkalian untuk berlaku permusuhan. Kan? Sebab isteri kita ataupun bekas isteri dia melihat bahawa suaminya ataupun bekas suaminya memang sentiasa menabur kebaikan. Salah silap tu semua orang ada, tidak ada kecuali. Semua orang mesti melakukan kesilapan. Maka sebab itu apabila kita minta maaf, kita kena sebut kita ada hutang berapa dan kita kena ada kesungguhan untuk bayar hutang. Jangan kita yang sebut halal. Jangan sebut macam tu. Kita sendiri kena ada kesungguhan. Kecuali pihak yang menjadi pemiutang itu, dia sendiri kata tak apalah, tak payah bayarlah, kan, saya dah halal semua dah. Kalau macam tu, kita kata alhamdulillah, masuk poket baliklah kan duit yang kita dah keluar tu walaupun kita dah doa daripada rumah lagi, mintalah dia tak mau ambil kan. Tapi yang penting kita ada kesungguhan untuk bayar, tunjuk duit, ini lah ada duit, saya nak bayar dengan hutang selama ni, kan. Kemudian saya pengalaman di mahkamah ialah apabila tak direkodkan dalam perintah mahkamah, sahabat-sahabat kena ingat bahawa hutang tertunggak walaupun suami tak pernah bayar nafkah, kan, dia tak dikira sebagai hutang kalau di sisi mahkamah sekarang. Walaupun hukum syarak dia ada hutang, tetapi hutang itu tidak dianggap sebagai hutang mengikut praktis amalan sekarang. Ia hanya dikira hutang kalau ada perintah mahkamah. Katalah mahkamah keluarkan perintah tahun 2005. Sekarang 2020. Kan? 15 tahun suami tak pernah bayar. Yang tu boleh kita claim sebagai hutang. Tapi kalau kita kata kita dah kahwin dengan suami kita tahun 2005, dia tak pernah bagi nafkah dekat kita, bercerai tahun ni, kita nak claim yang 15 tahun sebagai hutang, yang tu tak boleh. Tapi dari segi hukum syarak di akhirat nanti itu akan disoal oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, bila kita dengan manusia ni, bila kita buat salah, katalah suami buat salah kepada isteri ataupun isteri buat salah kepada suami, hendaklah bila kita minta maaf tu kita akui kesalahan kita, kan, kita kena akui kesalahan dan kena bagi tahu sebab apa kita buat salah, supaya orang yang kita buat silap tu dia tahu keadaan kita yang sebenarnya. Jangan hanya minta maaf saja, minta maaf lah, jangan macam tu, kan, bagi tahu. Kecuali kalau kita bagi tahu kesalahan kita itu akan menyebabkan perbalahan yang lebih teruk, yang akan menyebabkan mudarat yang lebih besar, barulah Imam Nawawi dan sebagainya para ulama yang lain mengatakan bahawa diberikan kelonggaran untuk tidak menyebut dengan jelas kesalahan kita sebab dibimbangi mudarat yang lebih besar. Kemudian bila kita minta maaf ni, kita jangan ada suka tetapi ni. Saya buat salah macam ni, tetapi pasal hang jugalah. Kan? buah tu selalu duk ada. Kita minta maaf, tapi nak condemn juga tu isteri kita ataupun suami kita tu. Jadi macam mana kita nak berbaik? Macam mana kita nak menjalinkan hubungan dengan lebih baik jikalau kita masih ada tetapi-tetapi tu?
Maka dengan sebab itu, bila kita minta maaf, minta maaflah dengan cara yang jujur, dengan ikhlas, dengan sungguh-sungguh. Dan jangan mudah untuk menyalahkan orang yang terlibat dalam perkara tersebut. Seolah-olah kita nak blame dia. Baik, itu secara umum dari segi hukum syarak. Dan kita kena ingat bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyyatihi. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan disoal tentang kepimpinan dia. Itu kita kena ingat, akhirat nanti kita semua akan disoal. Jadi kena hati-hati. Kita terlepas di mahkamah dunia sekalipun, terlepas daripada penguatkuasaan undang-undang di dunia sekalipun, kita kena ingat alam kubur menanti kita, alam barzakh kan, alam akhirat menanti kita. Maka kita kena hati-hati sama ada kita sebagai suami, kita sebagai isteri dan seumpamanya. Baik, kalau kita bercakap dari sudut mahkamah, apabila berlaku perkara yang macam ni, maka perkara yang paling utama yang tuan-tuan perempuan perlu tahu ialah pembuktian. Bila pembuktian, semua perkara perlu didokumentasikan. Kena ada dokumen. Katalah ada wang jumlah yang besar yang kita rasa penting untuk kita rekodkan, maka kena ada rekod. Cuma kebiasaannya kita suami isteri ni mana ada rekod kan? Suami ataupun isteri bagi duit kepada pasangan dia, ambil lah kan? Tak ada rekod. Tapi alhamdulillah dengan teknologi perbankan yang kita ada sekarang ini, kita ada statement of account kan, account statement setiap bulan. Kadang-kadang ada setengah orang dia tak peduli pun benda-benda macam tu. Maka jikalau kita dapati ada bibit-bibit yang tidak baik, tanda-tanda yang tidak baik dalam rumah tangga kita, maka penting bagi isteri, terutamanya isteri lah, penting bagi isteri merekodkan semua transaction yang mungkin akan menjadi pertikaian. Jadi nanti lepas ni suami akan pelik tengok ada file pula kan. Ni apa ni, pernah minta cerai ke apa? Kan? Tak cakap dekat suami, tak ada abang ni untuk rekod kita kalau ada apa-apa kan. Kalau abang meninggal ke apa ke, nanti ada adik-beradik tuntut ke apa. Jadi kita kena rekod kan. Kalau perkara yang kita rasa sensitif ataupun yang boleh menjadi kontroversi, maka baik kita rekodkan. Kita adakan file khas. Setengah orang tu bila nak cari bil elektrik pun tak tahu nak cari kat mana kan? Sebab apa? Semuanya berselerak kan? Tak tahu, tidak ada sistem filing yang kemas. Maka kita di rumah kita tu kalau boleh kita tahu sijil lahir anak dekat mana kan, persekolahan, belanja, yuran apa semua kita tahu. Jadi semua benda ini sangat berguna kalau berlaku na'udzubillah. Tapi katalah let's say berlaku perceraian ataupun masalah rumah tangga, kita sudah ada dokumen yang tersusun daripada satu tahun ke satu tahun, tarikh yang tepat dan sebagainya untuk kita kemukakan kepada pihak yang berkaitan, sama ada peguam ataupun biru bantuan guaman, jabatan bantuan guaman dan sebagainya. Itu penting kan. Jadi apabila semua dokumen itu ada, maka senang untuk proses pemfailan. Pengalaman saya, antara perkara yang menyebabkan lambat file itu pemfailan di mahkamah syariah ialah peringkat pengumpulan bukti kan. Kebanyakan peguam, ramai peguam, dia akan bagi syarat bawa semua dokumen-dokumen yang ada. Selagi tidak memuaskan hati, selagi kita tak rasa yakin, selagi itu kita tak akan filekan kes di mahkamah. Jadi ini antara cara untuk kita mempercepatkan proses pemfailan. Baik, selepas kita dah ada dokumen yang cukup, kalau perlu buat report polis, maka buat report polis, dapatkan nasihat perundangan. Kalau ada yang perlu laporan klinik kan, laporan pun dia ada banyak, sama ada laporan biasa ataupun laporan pakar. Dan kita kena tahu bahawa kalau hospital kerajaan biasanya mengambil masa sampai satu bulan sebagai contoh. Itu pun dah cepat, kadang-kadang lebih daripada sebulan. Maka kita kena tahu proses itu. Jadi sebab itu kalau kita nampak riak-riak yang tidak baik, bibit-bibit yang tanda-tanda tidak baik, maka lebih baik kita dapatkan lebih awal laporan perubatan dan sebagainya. Kalau perlu kepada laporan kaunseling sebagai contoh di pejabat agama, dapatkan laporan kaunseling ataupun apa-apa sahajalah, apa yang kita rasa perlu berdasarkan kepada nasihat perundangan. Kemudian bila semua dah cukup, kita failkan kes di mahkamah. Dan mahkamah sekarang ni dia ada, dia punya SOP, piagam pelanggan dan lain-lain yang menetapkan, contoh sebagai contoh, kalau difailkan kes dalam masa 14 hari ataupun 21 hari, maka akan diberikan tarikh sebutan dan sebagainya. Jadi itu antara proses. Dan bagus juga bagi tuan-tuan perempuan apabila terlibat dengan kes mahkamah, dapatkan second opinion.
Supaya peguam yang mengendalikan kes kita itu, kalau dia tersilap di sesuatu peringkat, kita boleh perbetulkan ataupun kita boleh peringatkan dia. Sebagaimana kita dapatkan rawatan perubatan, kita dapatkan second opinion daripada doktor-doktor lain, maka dengan peguam pun macam tu juga. Walaupun tuan-tuan dapatkan daripada khidmat daripada Jabatan Bantuan Guaman secara percuma sekalipun, tapi percuma tidak bermakna servis itu tidak bagus. Kan? Walaupun percuma, tapi kita berhak untuk mendapat satu perkhidmatan yang cemerlang, yang terbaik. Maka untuk kita pastikan kita mendapat perkhidmatan yang terbaik daripada Bantuan Guaman secara percuma ini, kita boleh dapatkan nasihat daripada peguam-peguam yang sekarang ni ada, dah banyak peguam yang ada media sosial, dia sediakan ruang untuk kita soal, bersoal jawab dan sebagainya. Maka kita ambil peluang, kita hubungi seramai mungkin peguam yang ada, dan kita boleh buat perbandingan jawapan peguam A macam mana, jawapan peguam B macam mana. Itu cara yang yang paling mudah untuk kita ketahui sama ada kes yang berjalan, yang kita lalui sekarang ini, berada on the right track ataupun tidak. Wallahu a'lam. Okey Ustaz. Yeah. Dia apa orang kata, banyak soalan yang dapat ni Ustaz. Yang hak PM buat ada, hak komen buat ada kan. Tapi banyak yang hak soalan yang hak sama. Contoh dia kata suami nak bayar nafkah, tapi isteri ni disebabkan anak-anak duduk dengan dia, dia tak bagi jumpa dengan suami. Jadi suami rasa geram, jadi suami nak simpan duit tu. Dia kata anak esok dah cukup besar, nanti mainlah jumpa ayah, ayah bagi balik duit, duit hak ayah kumpul ni. Macam mana Ustaz? Adakah benda tu dibolehkan? Baik, wallahu alam, pengalaman saya sebagaimana yang saya sebut tadi, mahkamah ni hakim dia ada seorang manusia. Kan, manusia biasa, maka dia ada pertimbangan-pertimbangan yang ada ketikanya tak sama. Kalau tuan-tuan pergi satu mahkamah, katalah mahkamah A, tuan-tuan akan tengok penghakiman ataupun keputusan hakim tu agak berbeza dengan katalah mahkamah B, ataupun negeri Pulau Pinang sebagai contoh dengan negeri Kedah. Walaupun bersempadan, tapi ada amalan dan juga keputusan-keputusan yang dibuat mungkin berlaku perbezaan. Maka sebab itu, berbalik pada soalan tadi, berdasarkan pengalaman saya, itu antara perkara yang berbeza sebenarnya. Sebahagian hakim mengatakan bahawa perbuatan isteri yang tidak membenarkan suami melihat anaknya, itu isu berasingan. Kalau betul ada isu itu, maka suami perlu memfailkan kes untuk isu itu sahaja. Ada pengalaman saya, jikalau kita raise isu ni bahawa suami nak bagi nafkah tapi isteri tak bagi tengok anak, kan, maka ada hakim dia akan berpaling dekat isteri, akan tanya, betul ke kamu tak bagi anak? Jadi cara hakim dia melihat sesuatu kes tu berbeza. Sebab itu bagi soalan yang macam ni, tuan-tuan perempuan yang bertanya boleh merujuk kepada mahkamah yang berhampiran dengan tempat tinggal tuan-tuan, amalan dia bagaimana. Jadi dia ada dua kemungkinan tadilah, sama ada hakim akan melayan isu itu pada masa yang sama pendengaran itu, ataupun hakim akan memerintah, akan memberi pandangan supaya suami memfailkan kes berasingan. Jadi pengalaman peribadi saya sendiri, kebanyakan mahkamah, ini kebanyakan, kebanyakan mahkamah menganggap bahawa itu isu berasingan. Jadi kalau isteri tak bagi lihat anak, maka suami perlu failkan kes. Sekarang ni isu tunggakan nafkah yang suami tak bagi, maka masuk dalam. Kalau tak bayar hari ni sebagai contoh, apabila dibuat komited, masuk dalam. Kes yang kamu sebut tadi, kamu failkan. Bagi tahu peguam, failkan. Jadi ada mahkamah ataupun hakim yang kata itu adalah perlu dilihat secara bersama-sama, tapi tak banyak. Kebanyakannya kata itu berasingan. Jadi yang paling selamat kena bayar juga lah nafkah, kena bayar. Sebab tu banyak yang datang jumpa saya, saya nasihatkan kalau untuk mengelak daripada gangguan di tempat kerja, bilik mahkamah datang, kan, kita dengan mahkamah datang, mahkamah apa datang ke pejabat, polis datang ke pejabat berganggu kita kerja dan sebagainya, nasihat saya bayarlah. Kan, soal isteri tak bagi, itu kita kena fakat tindakan berasingan. Jadi tidak timbul isu untuk simpan duit tu bagi ke anak waktu dewasa lah. Sebab hak ni dah bukan, dia tak ada langsung dalam peruntukan undang-undang. Dia hanya boleh berbuat demikian kalau dia pasti bahawa hakim di tempat dia itu mengambil sikap sebegitu.
Sebab dia isu itu pun ada merit juga, ada merit sebab dalam kes suami isteri sebagai contoh, suami dia berhak untuk tidak memberi nafkah kepada isterinya jika isterinya nusyus, isterinya derhaka. Jadi dia mesti hubungan tu dua hala. Kalau seorang tu derhaka tapi masih lagi wajib suami bagi nafkah kepada isteri, itu tidak adil. Jadi setengah-setengah mahkamah dia berpegang kepada macam tu. Jadi ada ustaz, kita akan berhenti pada 4:45 insya-Allah. Ada 15 minit lagi sebab banyak soalan. Saya nak kena tapih dia tu, soalan-soalan yang hak layak. Okey, satu soalan. Tempoh 10 tahun. Contohlah, kira kata awal-awal tu miskin laki dia. Masa awal-awal perceraian tu suami miskin. Jadi dia kata kalau aku lawan kat mahkamah pun tak dapat apa ni. Tak dapat apa. Dalam tempoh 5 tahun memang suami memang tak bayar nafkah apalah. Tiba-tiba suami dah jadi kaya. Mana selepas perceraian ke? Selepas perceraian dia kahwin dengan orang lain ke, dia kaya kan. Bolehkah isteri ni claim pula backdated? Boleh claim balik dekat nafkah yang hak 10 tahun dia tak tuntut, 5 tahun dia tak tuntut tu. Okay. Wallahu alam. Sebagaimana yang saya sebut di awal tadi, jikalau kita kata tunggakan lah, kita guna istilah tunggakan. Jikalau tunggakan itu dituntut tanpa ada perintah mahkamah, mana kata dah 10 tahun lepas ataupun 15 tahun lepas isteri tengok suami dia miskin, kalau aku tuntut aku tak dapat apa-apa, dia pun dia tak buat kes apa-apa. Lepas 15 tahun tiba-tiba suami tu boom jadi millionaire. Dia kata ini peluang aku nak tuntut, maka dia kira lah sebulan 1000 dia kali kan, kali 12 bulan kali 15 tahun. Oh, dia kata kaya. Dia kata anak-anak aku senang lah lepas ni. Kalau dia buat macam tu pergi mahkamah, saya nak bagi tahu kepada perempuan sekalian, perempuan akan gagal. Perempuan akan kecewa sebab sepanjang pengalaman saya dan juga sahabat-sahabat peguam yang lain, mahkamah tak akan benarkan tuntutan tunggakan sebegitu. Tunggakan sebegitu tidak dianggap sebagai hutang. Sebab itu saya ingin nasihatkan, walaupun perempuan menganggap bekas suami sebagai miskin, tak mampu, tak ada guna kalau minta sekarang, tapi saya ingin memberi nasihat, minta sekarang. Yang penting dapat kertas putih cop mahkamah tu. Ada kertas putih, ada nombor kes, nama isteri, bekas isteri lawan dengan bekas suami dia, bawah tu ada nama hakim, ada cop hakim tu, yang tu tu sangat laku. Walaupun sudah 15 tahun, 20 tahun, bila suami tu dah kaya sekarang, kita dah ada sebab yang kukuh untuk kita dapatkan balik tunggakan tadi. Jadi yang penting dapatkan perintah mahkamah dahulu. Soal nak kuat kuasakan ataupun tidak, itu perempuan boleh pertimbangkan kemudian. Wallahu a'lam. Okey. Ni soalan seterusnya ustaz. Apa tanggungjawab, bukan, apa keutamaan? Contoh suami ni dia ada anak dengan isteri yang dia cerai kan, 3-4 orang. Lepas tu dia berkahwin semula, dia berkahwin dengan orang lain, mana nafkah yang hak perlu diutamakan? Dia nak kena tanggung anak dia yang hak sebelum ni ke, ataupun isteri yang belum beranak? Macam mana? Wallahu alam. Dia macam ni, anak kita ataupun anak kepada si lelaki ni kan, kita katalah yang dengan bekas isteri dia tu, dengan perkahwinan pertama, katalah dia ada 2-3 orang kan, yang dengan isteri sekarang pun ada 2-3 orang, yang mana yang perlu diutamakan? Baik, sebenarnya tidak ada kaitan perkahwinan dahulu, perkahwinan kemudian, bekas isteri, isteri sekarang, sebab semua tu berbinkan dan berbintikan kita kan, berbinkan dan berbintikan kita. Cuma inilah yang kita kena tahu, kadang-kadang kita tak cukup wang kan, kadang-kadang suami tak cukup wang atas beberapa sebab yang tertentu, tak cukup wang, maka yang mana satukah yang perlu diberi keutamaan? Maka keutamaan perlu diberikan berdasarkan kepada case by case. Kita kena tengok case. Kadang-kadang ada anak yang bukan masalah tak boleh belajar, tapi dia sakit, itu soal kesihatan dia, rawatan dia yang perlu diberi keutamaan. Yang anak yang lain ni boleh makan kan, cuma tak berapa cukup, maka kita kena utamakan soal anak yang mengalami masalah kesihatan.
kan? Ataupun ada anak yang kalau kita tak bagi kepada dia, menyebabkan dia tak boleh sekolah. Ha, kita utamakan, maka kita tengoklah isu apa yang timbul, isu mana yang lebih penting yang perlu kita selesaikan terlebih dahulu. Ataupun isteri yang ni, dia ada duit kan, dia ada duit yang cukup, gaji dia RM10,000 sebagai contoh. Isteri ataupun bekas isteri tadi, dia hanya ada RM2,000 sahaja, tak cukup untuk membiayai anak, persekolahan anak dan sebagainya. Maka kita hendaklah berikan perhatian kepada anak kita yang berada di bawah jagaan isteri yang tidak ada pendapatan yang cukup. Maka kita kena bermesyuarat, berbincang dengan isteri cara untuk menyelesaikan masalah tu. Kalau isteri kata dia tak rela guna duit dia, maka dia kata itu hutang, maka itu adalah hutang kan. Suami wajib untuk berusaha mendapatkan nafkah yang dia mampu. Walau bagaimanapun, kita kena ingat fattakullah mastata'tum, bertakwa kepada Allah sedaya upaya kamu. Maksudnya ialah, jikalau suami sudah pun berusaha sedaya upaya dia, tetapi yang didapatnya hanya RM5,000 je sebulan, maka isteri tidak boleh memaksa suami untuk mendapat nafkah anak yang lebih daripada kemampuan suami. Yang penting, kes itu kes genuine. Mana suami genuine, itu je mampu dia. Yang kita tak mau ialah suami yang pemalas. Dia tak mau bekerja, dia boleh bekerja lebih baik, tapi dia tak mau bekerja. Maka dia berpada dengan gaji yang ada. Maka itu suami yang pemalas boleh dikenakan tindakan, dan kita boleh tuntut berdasarkan kepada keperluan anak-anak. Wallahu a'lam. Jadi hak tu bab tu jelas lah kot noh. Dia tak ada keutamaan. Kena sama rata aja. Lepas tu tempoh lokap tadi ustaz. Selalunya tempoh lokap ni berapa lama? Dan kalau kata sebab difahamkan kat sini, kita boleh tuntut juga kalau contohnya suami, bekas suami ni tak layak ataupun tak mampu kan. Kita boleh tuntut pak mentua kita untuk bayar nafkah cucu dia. Adakah pak mentua kalau kata tak mau bayar, kita boleh penjarakan pak mentua juga macam mana? Ya, yeah, wallahu alam. Memang betul. Iaitu perintah nafkah ini, jikalau si suami tadi ataupun bekas suami tadi dia miskin ataupun unemployed, dia menganggur ataupun tak cukup, bekas isteri boleh filekan kes dengan pak mentua dia, father in law kan. Ada orang dia petikai bekas pak mentua. Ada orang kata bekas pak mertua, ada orang kata tak boleh sebut bekas, kena pak mertua juga. Sebab pak mertua dia sampai bila-bila dia jadi pak mertua. Suami dia ada bekas dengan suami, suami bekas suami. Tak apalah, itu hanya istilah. Tapi yang penting, katalah kita guna istilah bapa mertua kan, ataupun bekas bapa mertua. Bapa mertua kita ni, kalau ada je perintah kan, mahkamah keluarkan perintah, katalah suami dia mampu bayar RM500 sebulan. Bapa mertua kaya, ada duit kan, iaitu bapa kepada suami, dia ada uang, dia seorang yang ada harta yang banyak kan, dengan gudangnya, kontena, dengan lori dan sebagainya. Maka mahkamah keluarkan perintah RM2,000 sebulan. Anak dia RM500, yang si bapa ni RM2,000. RM2,500 dapat kepada si isteri ataupun bekas isteri. Tiba-tiba yang suami pun tak bayar, ataupun suami bayar tapi yang si bapa mertua tak bayar, maka boleh atau tidak dikenakan komiter juga, ataupun dipenjarakan, dimasukkan dalam lokap dan seumpamanya. Jawapan dia boleh. Yang penting ada perintah mahkamah kan. Perintah mahkamah, kita kuatkuasakan perintah tadi dengan beberapa langkah yang ditetapkan. Maka terpulang pada hakim. Pengalaman saya, ada hakim dia hanya gempak, tapi gempak pun dia buat sungguh. Kan, dia kata dia akan suruh polis tu bawa si orang tua ni ataupun bapa mertua ni masuk lokap. Mahkamah dia ada lokap. Yang tu kita tak panggil penjara kan, yang tu lokap. Lokap tu setengah-setengah hakim dia gempak, dia kata okey, masuk dalam, nak bayar tak mau bayar. Jadi bila dia masuk lokap, dia tengok keadaan lokap tu, kalau dia rasa takut, dia akan bayarlah. Tapi ada pengalaman saya, apa orang kata, yang jenis muka kering hati batu ke apa, saya tak tahu apa istilah, dia kata dia sanggup masuk penjara, dia sanggup. Ada kan, kes yang saya kendalikan sendiri pun ada, dia kata tak apa, dia tak mau bayar. Maka dia berhari raya dalam penjara. Cerita ni bukan setahun dua, dah banyak tahun yang lepas. Dia berhari raya dalam penjara. Penjara ni pula dipisahkan untuk kesalahan mahkamah syariah, diasingkan daripada jenayah biasa. Jadi siapa yang masuk dalam tu, dia tahulah
Jadi kemungkinannya ialah sama ada bapa mertua tadi dia masuk lokap mahkamah sahaja tanpa dibawa ke penjara, ataupun kalau dia berdegil juga mahkamah boleh kuatkuasakan dan hantar dia ke penjara. Maksimum term itu terpulang kepada kepada hakim lah. Hakim akan tentukan apa ni bilangan hari. Wallahu a'lam. Tapi tak sampai setahun juga kan? Pengalaman saya ada yang seminggu kan. Ada beberapa hari tengok. Okay. Jadi banyak lagi soalan ni hak kita tak dan nak tanggung kot. Kita tak dan nak tanya sebab dah lagi 4 minit ya. Saya tanya satu last lah hak ni tu. Minta maaf, nanti insyaAllah kalau kata ada rezeki kita sat panggil lagi ustaz. Hari kali pertama ustaz main kita studio. Okey, tanya macam mana, bagaimana nafkah anak kalau ayah si anak sudah meninggal dunia? Adakah datuk perlu menanggung anak tu memandangkan datuk dah tua dan tak ada pendapatan? Macam mana kira hak tanggung nafkah tu jatuh kat siapa pula? Kesnya adalah sama sebagaimana yang kita bincang sebelum ni, yang saya sebut sebelum ini pun. Baik, yang pertama kita kena tahu, katalah berlaku kematian. Berlaku kematian, si bapa tadi dia ada harta pusaka. Kan, ada harta pusaka. Dan si isteri tadi dia ada perintah mahkamah. Ini kita buat andaian. Si isteri ada perintah mahkamah, si bapa tu ataupun bekas suami dia meninggal dunia. Kan? Dan dia ada harta apa ni, harta pusaka. Maka harta pusaka tu sebelum difaraidkan, dia hendaklah digunakan untuk melangsaikan semua hutang-hutang dia termasuk nafkah tertunggak tadi. Nafkah tertunggak dengan syarat ada perintah mahkamah yang sebagaimana yang kita bincang sebelum ni. Okey, itu satu. Kalau ada perintah mahkamah, kalau tidak ada perintah mahkamah tak boleh tuntut. Kalau nak tuntut juga dia bergantung kepada discretion lah, budi bicara waris-waris yang ada. Jadi kalau waris-waris yang ada tu daripada jenis manusia yang prihatin, yang tahu hukum hakam agama dan sebagainya, boleh jadi mereka setuju. Kalau mereka diyakinkan bahawa oh betul, si mati ni tak bayar pun nafkah anak dia, dia orang semua tahu sebagai contoh, maka walaupun tanpa perintah mahkamah itu budi bicara lah kan, budi bicara apa ni waris-waris kepada harta pusaka tadi dalam dalam proses pembahagian faraid. Baik, tetapi kalau tak ada maka kita tak boleh buat apalah kalau tidak ada perintah mahkamah itu. Baik, bila berlaku kematian maka dia pergi kepada datuk kan, ya ini bapa kepada si mati. Dia pergi kepada bapa si mati, dan bapa si mati sebagaimana yang Amir sebut tadi, katalah dia tak mampu juga kan, maka dia akan pergi kepada bapa-bapa saudara tu kan. Dalam kes sebagaimana yang kita tahu, dalam kes harta pusaka kan, ada ketikanya bapa saudara ataupun adik beradik si mati dapat kan, maka yang si lelaki itu wajib menanggung anak-anak adik mereka ataupun abang mereka. Tapi dalam masyarakat kita yang ni dia orang tak pernah peduli pun. Kan, saya sendiri pun pengalaman peribadi saya, saya tak pernah berjumpa dengan mata kepala saya sendiri bapa saudara yang tanggung anak saudara dia selepas kematian adik beradik mereka. Cuma ada saya dengar cerita orang-orang tertentu yang menanggung anak-anak saudara, tapi tak ramailah. Jadi ini kita kena bagi kesedaran kepada masyarakat bahawa kita sebagai bapa saudara, katalah adik kita meninggal dunia, adik lelaki kita meninggal dunia yang tinggalnya isteri dia, kita kena ingat isteri dia tak wajib menanggung anak saudara kita. Kitalah yang wajib menanggung anak saudara kita. Wallahu a'lam. Ustaz, kat situ nak nak minta ustaz ulas sikit sebab ustaz pun berpengalaman dengan mahkamah biasa juga kan. Apa adakah benda ni dalam mahkamah syariah saja, maksudnya hak bapa saudara kena tanggung anak saudara tu, adakah dalam mahkamah syariah saja ataupun ada undang-undang yang hak bukan Islam pun kaitan dengan benda ni? Di mahkamah sivil saya tak pasti sebab saya tak pernah kendalikan kes keluarga di mahkamah sivil. Tapi yang saya boleh nyatakan ialah mahkamah sivil, hakim memang ada kuasa lah untuk menetapkan siapa yang memberikan nafkah, membiayai nafkah si anak. Cuma dari segi turutan itu saya tidak pasti. Satu, sebelum ditutup, kahwin cerai, okey, saya dapat satu soalan ni. Okey,
Isteri dah tanggung banyak akibat bebanan lampau yang diabaikan bekas suami. Tanggung banyak hutang. Lepas tu bagaimana menghadapi kos guaman dan mahkamah sebab isteri sudah tidak mampu dengan hutang walaupun dikira gaji dia tak layak untuk dapat peguam percuma. Macam mana Ustaz? Macam mana kes macam ni? Wallahualam. Ini antara satu isu yang sebenarnya saya rasa sangat bersimpati lah. Pernah ada satu kes, satu orang isteri, dia datang berjumpa dengan saya. Dia pendapatan dia, kalau saya tak silap, saya pun lupalah, tapi bawah 10,000 lah, antara 5,000, 6,000 lebih. So dia mengadu sebab apabila dia pergi kepada apa ni, bantuan guaman, dia orang ada kaji selidik untuk pastikan bahawa dia layak atau tidak layak. Jadi berdasarkan pendapatan dia itu, dia tak layak lah, dia tidak layak, maka dia terpaksa mencari peguam swasta. Jadi bila dia cari peguam swasta, sebab kes perceraian ni dia ada banyak kes-kes yang akan timbul. Selain daripada perceraian, dia akan timbul tuntutan-tuntutan selepas perceraian dengan soal nafkah iddah, nafkah tertunggak, soal mut'ah, harta pencarian, nafkah anak, hadanah, apa ni, child custody kan, jaga anak-anak dan sebagainya. Jadi banyak fail yang terpaksa dibuat sehingga menyebabkan dia memberitahu kepada saya kos guaman yang terpaksa dia tanggung mencecah RM20,000 kan. Itu di belah utara ni kan, di belah utara. Kalau di belah Lembah Kelang lagi tinggi kan, belasan ribu dan hampir mencecah RM20,000. Dan dia kata dia tak salah kan peguam dia, sebab dia faham, sebab banyak kes yang terpaksa difail kan. Jadi dia mengatakan bahawa dia tak ada pilihan melainkan dia terpaksa stop kan tindakan undang-undang tersebut sementara nak cari duit, dan duit yang dia ada pun dia kata habis untuk kos mahkamah sahaja. Jadi ini antara dua perkara yang kita perlu terima hakikat yang berlaku dalam negara kita. Satunya ialah soal isteri yang mencari nafkah untuk diri dan anak-anak yang ditinggalkan oleh suami. Suami tak peduli nafkah anak. Pada masa yang sama, dia terpaksa bear the cost. Dia terpaksa tanggung kos guaman. Dan pada masa yang sama, peguam ni juga, ada peguam yang mengenakan charge yang terlalu tinggi. Kan? Sebab itu saya ingin memberi nasihat kepada kepada semua yang terlibat. Apabila ingin melantik peguam, dia kena apa ni, kita kata dapatkan maklumat peguam mana yang mengenakan charge yang tinggi, peguam mana yang mengenakan charge yang pada kadar yang kita mampu. Dan kita tak boleh salahkan peguam 100%, sebab peguam sebagaimana manusia biasa, kalau dia dapat yuran yang tinggi, kerjanya lebih baik kan. Dia lebih bersemangat, bangun pagi pun seronok pergi mahkamah kan, jam pun tak apa sebab dia tahu dia dapat duit banyak ni. Tapi kalau dapat minimum duit yang sikit, dia pun malas bangun pagi, dia nak pergi mahkamah pun dia malas, pergi lambat sampai mahkamah. Itu manusia. Peguam pun dia ada anak isteri yang terpaksa dia tanggung, dia ada staff dia, pejabat yang terpaksa dia bayar gaji, staff pejabat pun nak bonus. Itu semua masalah masing-masing. Jadi sebab tu kita, bila kita nak dapatkan khidmat guaman, kita kena survey, cuba cari peguam yang bagus pada pengamatan kita. Pada masa yang sama, kadar fee-nya kita mampu. Ha, wallahualam. Susah. Itu yang paling mencabar. Jadi macam itulah, insyaAllah kita harap apa yang kita kongsikan petang ni dapat menjawab sebahagian persoalan bermain dia. Dan kita harap juga mungkin ada benda-benda yang kita boleh ketengahkan Ustaz Nong, untuk kekang ataupun untuk minimalkan lagi kesan selepas perceraian ni kan. Nampak macam tak selesai isu ni. Dia kalau kata isu bercerai ni, dia memang panjang. Dia akan sampai PM apa segala benda lah. Jadi macam tu ya Ustaz, ada apa lagi nak diulas? Kalau kata ada kawan-kawan yang ada soalan-soalan yang lain yang memerlukan kita jawab berkaitan dengan benda ni, boleh PM kami, boleh tinggalkan di ruangan komen. InsyaAllah kita akan panggil Ustaz ni lepas habis PKP ke tak? InsyaAllah. Untuk datang lagi ke studio untuk ni, sebab saya rasa mungkin masjid mungkin lambat lagi kot nak buka untuk ceramah kan. Jadi mungkin kita panggil ke studio lah, sebab studio minimal sikit dia punya orang pun. Tapi boleh tinggalkan soalan, InsyaAllah kita akan minta Ustaz jawab apa yang hak boleh. Takat tu je kot untuk petang ni, InsyaAllah. Terima kasih banyak Ustaz. Sama-sama. Jadi saya minta Ustaz tutup lah.
Terima kasih. Baik, sahabat-sahabat sekalian, sebagai penutup, kita yang penting kita ketahui bahawa masalah ni tidak ada orang yang sunyi daripada masalah. Kan setiap orang ada masalah yang tersendiri, berbeza-beza masalah. Ada masalah rumah tangga, ada masalah perniagaan, ada masalah kewangan dan sebagainya. Maka apabila kita menyedari hal itu, maka marilah kita belajar cara untuk menghadapi masalah, cara nak untuk menyelesaikannya, cara untuk bersabar, cara untuk memaafkan kesalahan orang, cara untuk mengambil tindakan, cara untuk mendapatkan hak kita dan sebagainya. Maka kalau kita dapat mengatur jalan penyelesaian terhadap masalah itu, insya-Allah kita akan mendapat keredaan dan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.